Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali di dalam Daily Devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat buat kami semua, bisa menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini akan diambil di dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 1-23 dengan judul perikop Keturunan Yehuda dari Cabang Lain. Kalau kita lihat dari judul perikopnya aja, berarti kita tahu bahwa suku Yehuda merupakan suku terbesar di Israel. Makanya sampai ada next sequel-nya nih, ada cabang lainnya. Nah kalau kita baca nama-namanya, kayak di ayat 1, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, Syobal, Reaya, anak Syobal, memerankan Yahat, dan Yahat memerankan Ahumai, dan Lahat, itulah kaum-kaum orang Zorah. Di sini ada banyak sekali nama-nama, ada nama-nama yang pernah kita dengar, bahkan ada nama-nama yang belum pernah kita dengar sama sekali. Contoh, di sini ada nama Otniel, di sini ada nama Kaleb bin Yefune. Jadi kita lihat nih, di dalam silsilah yang terdapat di 1-23 ini, ada begitu banyak nama dalam silsilah ini. Tetapi ada satu yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini, yaitu terletak di ayat 9 dan 10, yaitu Yabes. Karena nama Yabes adalah nama yang disoroti secara khusus. Karena kalau yang lain hanya dikasih tahu ini memperanakan siapa, Yabes ini di perikop ini kayak berhenti di sini dulu untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Yabes. Dikatakan di firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lalu nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi kita tahu kalau di dalam customnya Israel zaman dulu, apapun yang terjadi dengan ibunya, apa yang dirasakan, pengalaman dengan Tuhan, bahkan bisa menjadi makna dari sebuah nama. Dan Yabes ini salah satu yang kurang baik ya, karena namanya berarti kesakitan atau pain atau sorrow bahasa Inggrisnya. Berarti apa? Nama Yabes adalah anak yang membawa kesakitan. Tetapi tadi di awal dari ayat 9 dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Agak unik ya, dia dimuliakan daripada saudara-saudaranya padahal namanya dia berarti kesakitan. Nah jawabannya kita lihat di ayat 10. Ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ternyata Yabes kita lihat di sini melakukan seruan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah. Kalau kita dengar mungkin banyak yang berargumentasi ini doa terlalu egois nih. Dia mau dia diberkati berlimpah-limpah. Tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena yang dia minta adalah dari Allah Israel. Yaitu dia mengadakan petisi kepada Allah Israel untuk memberkati dia. Berarti dia mau bukan hanya kekayaan, tetapi dia mau berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan kita tahu kalau berkat yang datangnya dari Tuhan itu bukan berhenti di dalam dirinya saja, tetapi juga buat orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua, dia minta tuntunan dari tangan Tuhan. Karena tanganmu menyertai aku. Berarti bukan hanya dia meminta berkat, tapi dia juga minta tuntunan dari Tuhan. Dia mau melibatkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia meminta perlindungan yang datangnya dari Tuhan sehingga tidak terjadi malapetaka dalam hidupnya dan keluarganya. Berarti kalau kita lihat dari doa-doanya tadi, ini adalah doa untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu kalau orang yang merindukan untuk hidupnya itu ada berkat Tuhan, ada tangan Tuhan yang menuntunnya, dan ada Tuhan yang memprotek hidupnya, pasti orang itu akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya akan menjadi contoh seperti apa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa orang yang mau mengandalkan Tuhan. Jadi meskipun namanya dia berasal dari kata kesakitan, anak pembawa sakit. Mungkin kadang kita banyak merasakan hal-hal negatif yang dikeluarkan oleh orang kepada hidup kita. Bahkan dari orang-orang terdekat kita. Tetapi kita lihat di sini. Ketika Yabes memilih untuk berseru kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau hidup di dalam naungannya Tuhan,
kita lihat ujungnya ada pembelaan yang dari Tuhan. Karena di akhir di ayat 10 dikatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi meskipun namanya berasal dari kesakitan, tetapi dia dihalaukan dari segala kesakitan. Itulah yang terjadi ketika kita mau terus untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita hari ini terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan pasti selalu dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Dan biarlah kami semua boleh terus menikmati kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam daily devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.